Kenaikan pangkat merupakan suatu hal membahagiakan sekaligus ditunggu-tunggu. Demikian juga dengan anggota polisi yang harus menunggu 4 hingga 6 tahun untuk bisa naik pangkat. Berikut liputannya. Polresta Barelang menggelar upacara kenaikan pangkat beberapa bintara polisi di lingkungan Polresta Barelang. Upacara kenaikan pangkat ini langsung dipimpin oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki, yang juga mendapat kenaikan pangkat dari Acun Komisaris Besar Polisi AKBP menjadi Komisaris Besar atau Kombes. Dalam amanahnya, Kombes Hengki meminta para anggota polisi di jajaran Polresta Barelang untuk tetap mengedepankan profesionalisme, kedisiplinan, dan kejujuran dalam bertugas. Selain itu, Hengki juga meminta polisi untuk tetap waspada terhadap berbagai macam ancaman dan teror yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Gusti Yunusa, MNC Media, melaporkan.